Halo YouTube, selamat datang di garasi rumah. Gue Sopatimah. Kali ini kita akan review salah satu showroom mobil bekas berkualitas yang ada di Tangerang. Namanya Satrio Jaya Motor. Di video kali ini, start unit harganya dari mulai 50 juta. Daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja yuk tanya-tanya bareng sama Bang Owen dari Satrio Jaya Motor. Let's go guys! Satrio Jaya Motor ya bang ya. Ini boleh dikasih tahu nggak bang alamatnya di mana nih bang? Kita alamat ada di Jalan Pandan Raya nomor 5 Peruna 1 Parawati Tangerang. Di map sudah ada tuh? Sudah ada, pokoknya di map itu searching aja Satrio Jaya Motor. Jadi langsung mendirect ke sini ya bang ya. Iya benar. Nah buka hari apa aja bang? Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya lebih dari itu bang? Bisa. Boleh ya, tinggal kontak main aja nanti ya. Tapi Senin sampai Minggu bang? Senin sampai Minggu. Full day ya tuh. Full day. Terus oh ya di sini jual mobil apa aja nih bang? Kita di sini jual mobil dari mobil tua ada ya kan. Terus LCGC kita juga ada. Minibus ada sama SUV. Oh lengkap ya bang lengkap, ya. Semuanya ada. Datang aja nih ke Satrio Jaya Motor ya. Mungkin kita boleh reviewnya nih bang ya. Boleh. Untuk mobil pertama ini ada Pajero ya bang ya. Iya, Mitsubishi Pajero ya. Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2017. Kilometer berapa tuh bang? Ini kilometer baru berjalan 97. Mobilnya enak banget ini. Oh iya. Luar juga kincong banget tuh bang ya. Kayak rasa baru nih kayaknya. Iya. Mobil kayak mobil model baru ini. Iya. Terus untuk luar dalam ada gantian nggak bang? Enggak, masih ori semua dia. Semua full ori ya. Full ori. Kaki empuk banget dong ya pasti. Empuk banget kayak bantal. Wih. Siap perjalanan jauh ya bang ya. Iya. Harga berapa nih bang? Ini Pajero Sport tahun 2017 ini kita jual di harga 420. 420 juta. Cash apa kredit? Cash dan kredit. Sama aja. Sama, iya. Tapi masih boleh nego kan? Masih bisa. Siap, yang penting datang aja ya. Yang penting datang aja ke sini. Langsung. Iya, siap. Nah, terus untuk asumsi DP gitu berapa tuh? Kalau untuk Pajero Sport ini kita DP mulai 115. Tapi kalau misalkan customer pengen DP di bawah 115 bisa nanti kita hitungin. Pokoknya datang aja ke sini. Pajak panjang enggak tuh, Bang? Pajak panjang bulan 9 kebetulan ini 2021. Masih panjang banget ya. Siap. Mungkin kita langsung ke mobil kedua nih, Bang. Ada apa nih, Bang? Ini ada Mazda Biante Sky Active 2015. Seven seater ya, mobil keluarga ya. Keluarga. Banyak juga nih angkutannya. Terus untuk kilometer berapa? Ini kilometer low banget, 60.000. 60.000? Oh iya ini masih low banget sih ya. Iya. Terus untuk luar dalam ada gantian nggak? Enggak, ini juga masih orian. Tangan pertama dari baru apa gimana? Tangan pertama dari baru. Harga dikasih berapa nih bang? Ini kita kasih harga 200 juta pas. 200 juta pas, iya. Gak bisa nego lagi tuh? Ya nego bisa. Datang aja ya bang ya, maksudnya ke Satrio Jaya Motor ya bang ya. Terus urusan harga gampang ya bang? Iya, nanti ngeliat dulu. Iya siap, dan di sini boleh test drive lagi bang? Bisa. Yang penting cocok dulu apa gimana? Kalau misalkan customer mau test drive terus nanti cocok gimana ya bisa. Pokoknya test drive, gue cek sampai sepuasnya lah. Siap, semuanya ya. Iya. Bawa teknisi sendiri boleh ya? Boleh. Siap. Terus mobil berikutnya ada apa nih bang? Ini kita punya Toyota Yaris 2013 tipe S Limited. Kilometernya berapa nih bang? Ini kilometer 50.000, record Toyota. Matic kan ya? Matic. Siap. Terus luar dalam ada gantian kan nih bang? Nah, justru ini masih ori. Masih full ori dia ini. Tangan pertama dari baru nih. Tangan pertama dari buat baru. Anak-anak kampus nih bang ya. Iya. Apalagi mau dibuka nih kampus katanya ya. Mobil baru dong ya. Benar. Siap. Terus harganya nih bang berapa? Ini kita jual di angka 135. Cash kredit sama tuh ya. Sama. Nego masih boleh ya. Masih. Siap. Ini Yaris asumsi DP berapa nih bang? Ya Yaris ini asumsi DP mulai start di angka 35 juta. Oh, iya. 35 udah boleh ya. Nah, Yaris ini memang udah mulai jarang ya. Yaris bakpao. Yaris bakpao. Favorit juga ya warna favorit putih ya bang putih, ya. Benar. Oh ya untuk pajak kira-kira berapa nih bang? Untuk pajak ini sekitar di angka 5 juta. Pajak 5 juta ya. Pajak 5 juta. Kita lanjut ke mobil berikutnya nih bang, ada Toyota Vios ya bang ya? Iya, Toyota Vios. Tipe apa nih bang? Tipe G tahun 2006 Matic. Oh Matic ya? Iya. Terus untuk kilometer berapa nih bang? Kilometer sih ini kan mobil lama ya kan? Kilometer di angka 170. Tapi servis record ya? Servis. Ini bukan Vios taksi. Oh ini bukan bekas taksi ya? Bukan bekas taksi. Dipakai sendiri ya? Memang pakai sendiri. Oke, terus untuk luar dalam ada gantian nggak bang? Kalau luar dalam nggak ada sih semuanya, masih oke semuanya. Warna apa nih bang? Silver ya? Oh silver.
Angels ini tahun 2006 ini kita kasih harga 73 juta aja. 73 juta aja. Iya, 73 juta aja. Masih boleh nego tuh ya. Masih bisa nego padahal. Dan 73 masih boleh nego tuh. Tapi bukan bekas taksi ya sekali bukan, lagi ya. Bukan. Boleh dicek-cek sendiri Bang kalau enggak percaya ya. Oke, terus kita boleh ke mobil selanjutnya nih Bang. Iya. Ada mobil favorit juga nih Bang. Iya, nih, mobil favorit keluarga baru nih kan. Iya, Honda sih. Mobil Rio RS tahun 2015 manual. Tipe tertinggi ya RS tipe ya? Tipe tertinggi juga dia. Nah, untuk kilometer berapa nih Bang? Kilometer baru berjalan 82.000. Masih di bawah 100 ya? Masih di bawah 100. Untuk luar dalam ada gantian nggak Bang? Masih full ori juga dia. Oh, semua masih full masih ori ya? Masih full ori. Wah, masih bagus banget nih Bang. Ini semuanya luar-luar juga masih kinclong-kinclong ya Bang? Benar banget. Dikasih harga berapa nih Bang mobil Rio RS? Mobil Rio RS ini kita jual di angka 143. 143? Iya, masih oke okay lah. Kredit cash sama aja ya Bang masih, ya? Masih bisa nego juga masih ya? Masih bisa nego juga. Oh, asumsi DP berapa nih Bang? Asumsi DP dia mulai start sama 35 juta. Sama 30 ya, oke. Okay. Terus kita boleh next mobil apa lagi tuh Bang sebelah? Mobil sebelah itu ada Honda Freed SD tahun 2013 jump blower. Kebetulan itu sudah terboking. Oh, udah terboking. Waduh, enggak bisa kita iklanin ya. Iya, tapi kalau teman-teman mau Freed yang lain kan kontak Bang Wen bisa ya? Bisa. Oke, okay, kita lanjut ke mobil yang belakang tuh Bang ya tadi. Mobil yang belakang itu mobil tua baru kita selesai bangun. Oh, oke. Okay. Itu Honda Civic LX tahun 88. Oh. Udah atas nama kita sendiri. Buat orang-orang hobi tuh Bang iya, ya, ganteng banget ya. Hobi. Udah ada gantian apa aja tuh Bang? Itu yang kita lagi paling cat ya kan. Cat baru itu kan cat open sama part-part yang udah kita remajain lah. Oh, udah, jadi udah orang siap ya. Pakai aja. Iya, jadi gak takut-takut mogok gitu kan ya? Enggak, aman. Masih dijamin ya? Dijamin. Mobil di sini bebas banjir, bebas tabrak gak Bang? Bebas banjir dan bebas nabrak ya kan. Kalau misalkan bekas nabrak, bekas banjir kita gak mau ambil. Oh, gak terima ya? Nah, untuk kilometer tadi real nggak Bang? Biasanya kan main puter-puter tuh Bang nakal. Nah, kalau kilometer kita semua real semuanya. Nggak main puter-puteran. Buktinya Vios aja yang kilometer dan 80 kita beri aja. Dan servis record semua ya Bang service ya? Servis record semua. Oke, terus abis nih Bang mobil ya? Kita mobil masih ada lagi. Bisa satu showroom lagi di Binong. Oh. Satrio Jaya Motor 2. Itu di Google Map tertinggi. Oh, ada dua. Ada dua, tapi kalau di sana dia lebih prefernya car wash sama auto detailing. Jadi yeah, ambil mobil di sini langsung detailing ke sana. Iya. Lagi di sana. Iya, jadi udah dapat mobil di sini langsung makin kinclong ke sana iya, ya, Bang iya, ya. Makin tarik itu di sana. Iya, pokoknya itu mobil siap pakai aja lah. Iya. Bareng sama Satrio Jaya Motor ya. Nah, oh iya kalau misalnya teman-teman mau tahu nih Bang ada updatean apa aja nanti ada sosmednya kan? Ada, kita sosmed, Instagram, @satriojm, sama YouTube juga kita ada. Oh iya? Ya, Satrio Jaya Motor. Oh, ntar updatean-updatean ada di sana ya Bang? Ada ya? Di sana semuanya. Oh iya, dan teman-teman kalau mau beli di Satrio Jaya Motor ini langsung kontak Bang Owen. Boleh di Bang Owen kasih tahu nomornya? Boleh, kontak saya di 0812-1136-1943. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak sempat catat, kita taruh di iya, deskripsi boleh. Ya Bang ya? Boleh, Bang. Dan terakhir nih Bang, kenapa sih teman-teman harus beli mobil di Satrio Jaya Motor nih Bang? Solusi buat kalian yang gak mau mobilnya itu bekas nabrak, bekas banjir, ya kan? Terus kilometer juga asli, service record dan kondisi mobil juga di showroom kita ini 100% siap pakai. Jadi teman-teman gak usah repot-repot lagi perbaikan mobilnya gimana-gimana. Pokoknya di Satrio Jaya Motor customer siap pakai. Serah terima kunci langsung bisa gas ya Bang ya? Gas. Apalagi teman-teman daerah Tangerang nih Bang boleh, ya? Boleh banget. Oh iya kalau teman-teman di luar daerah ngambil bisa gak tuh Bang? Bisa, betul. Kita juga ada unit antar sampai rumah gitu. Nanti dengan menggunakan towing. Oke deh, ada lagi Bang yang mau ditambahin? Udah itu aja sih. Udah ya? Oke deh, mungkin segitu aja kali ya Bang ya? Udah okay. Kali ini ya, ntar next kita review-review lagi ya? Siap. Oke deh, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe channel Garasi Rumah supaya semakin berkembang. Kalau ada